today? Okay. Today I want to introduce myself first before I give you the material in MPLS. My name is Cucu Suryani. I'm one of the teacher of SMP 1 Purwakarta and I teach the 7th and 9th grade. Okay, how are you today? I hope that all of you fine. Of course, I'm well. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat. Hari ini Ibu akan membawakan materi pada hari ketiga MPLS ini, yaitu pengenalan kurikulum SMP Negeri 1 Purwakarta. Oke anak-anak, apa yang dimaksud dengan kurikulum? Kurikulum itu adalah suatu sistem rencana dan pengaturan isi dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan belajar mengajar. Maksudnya, nanti setiap guru akan berpedoman pada kurikulum SMP Negeri 1 Purwakarta dalam merencanakan, melaksanakan, dan memberikan penilaian sehingga kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian apa saja yang harus kalian ketahui di kurikulum SMP Negeri 1 Purwakarta ini? Yang pertama, ada mata pelajaran. Kemudian yang kedua, kalian harus tahu tentang tenaga pendidiknya atau gurunya. Yang ketiga, jadwal pelajarannya. Yang keempat, kegiatan belajar mengajarnya. Dan yang kelima adalah penilaiannya. Mari kita ulas satu persatu mulai dari mata pelajaran. Ibu pikir kalau mata pelajaran hampir sama di SD dengan di SMP. Bedanya kalau di SMP kalian akan lebih mendalaminya lagi sehingga ilmunya akan lebih banyak lagi. Tentunya sama kalau mata pelajaran, ada mata pelajaran utama, ada mata pelajaran mata lokal. Kemudian di SMP ini ada. Di SMP kalian akan mengenal 9 mata pelajaran utama dan 3 mata pelajaran muatan lokal. Sekarang kita lanjut dengan tenaga pendidiknya atau guru. Tenaga pendidik atau guru di SMP Negeri 1 Purwakarta berjumlah 47 orang, itu termasuk dengan kepala sekolahnya. Apa bedanya guru kelas dengan guru mata pelajaran? Yang kalian harus tahu di sini, kalau kalian waktu di SD, maka guru kelas itu menjadi guru kalian untuk mengajar, misalnya matematika, bahasa Indonesia, IPS, IPA, semuanya oleh satu guru yang dinamakan guru kelas. Tapi ketika kalian masuk ke SMP, maka kalian akan mengenal guru mata pelajaran. Jadi setiap mata pelajaran nanti akan diajarkan oleh satu guru mata pelajaran. Jadi kalau ada 12 mata pelajaran di SMP, maka kalian akan bertemu dengan guru mata pelajaran 12 orang. Nanti guru itu akan masing-masing mengajarkan mata pelajaran yang diampunnya. Kemudian salah satu nanti dari guru yang mengajar di kelas kalian akan menjadi wali kelas kalian. Kalau di SD mungkin langsung dengan guru kelasnya sama, di SMP juga namanya wali kelas. Jadi nanti akan wali kelas ini membimbing kalian. Kalau ada hal apapun yang kalian ingin diskusikan, kalian akan berdiskusi nanti dengan wali kelasnya masing-masing. Kemudian masuk sekarang ke jadwal pelajaran. Mungkin agak berbeda untuk jadwal pelajaran ini di SD dengan di SMP. Kalau di SD mungkin kalian akan langsung melihat jadwal pelajarannya langsung ke MAPO, langsung IPA, IPS seperti itu. Kalau di sini kalian akan melihat jadwal pelajaran dengan kode-kode atau angka-angka. Nah, kalian di sini harus bisa membaca jadwal pelajaran yang disajikan di SMP. Oke. Kalau belajarnya sama, satu minggu belajar 5 hari, satu minggu itu kalian nanti akan belajar 40 jam dari 12 mata pelajaran. Contohnya, kalau misalnya hari Senin tadi kalian melihat ada nomor 3, misalnya di kelas A ada nomor 3, maka kalian nanti akan diberikan keterangan kode gurunya,
nomor 3 itu siapa nama gurunya, kemudian mata pelajaran apa. Nanti kalian ambil di kelas masing-masing. Jadi nanti ambil kandungnya dari kolom, bukan ke baris. Kemudian kegiatan belajar mengajarnya. Nah ini yang paling penting anak-anak, karena tidak hanya belajar, tapi kalian juga harus mengenal unsur-unsur yang kalian harus miliki ketika melaksanakan proses pembelajaran. Yang pertama, ada critical thinking. Maksudnya, di dalam proses kegiatan belajar itu, kalian harus kritis, mau bertanya, kemudian mau mengungkapkan ide atau pendapat, dan untuk itu diperlukan belajar yang sungguh-sungguh dan banyak membaca. Itu untuk critical thinking. Yang kedua, yaitu kreatif. Anak yang kreatif itu tidak hanya menerima materi pembelajaran dari gurunya saja, tapi dia akan mengeksplor, kemudian dia juga akan memodifikasi sehingga pembelajaran yang dia terima itu akan menjadi maksimal. Itu kreatif. Jadi tidak hanya menerima dari guru saja, tapi dia akan mengeksplor, mencari dari sumber-sumber yang lain. Itu kreatif kami. Kemudian kolaboratif. Dalam pembelajaran juga kalian harus bisa bekerja sama satu dengan yang lainnya. Tidak hanya bekerja sama dengan temannya saja, tetapi kalian juga harus bekerja sama dengan bapak ibu gurunya, harus interaktif di situ, jangan hanya diam saja. Kalau misalnya kalian ada kegiatan berdiskusi, nah kalian juga harus bisa bekerja sama di situ. Tidak boleh apa namanya individualis atau egois. Jadi harus bisa menjalin kerjasama yang baik. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi. Tentu saja untuk berkolaborasi, kalian perlu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, antara kalian dengan teman kalian, atau antara kalian dengan guru-guru kalian. Dan itu sebagai hal yang harus kalian miliki ketika kalian melaksanakan proses belajar mengajar. Kemudian ini ada tip untuk meraih kesuksesan nantinya. Yang pertama, di dalam kegiatan belajar mengajar ini, yang pertama, ketika kita mau melaksanakan proses pembelajaran harus ada niat. Niatnya adalah benar-benar kita itu mau belajar, tidak yang lain. Kemudian selain niat, kita harus ikhlas, karena belajar merupakan salah satu ibadah. Jadi ini merupakan tuntutan yang harus dilaksanakan, sehingga laksanakanlah pembelajaran itu dengan ikhlas. Kemudian harus kerja keras, artinya kalian juga harus belajar dengan sungguh-sungguh, tidak menjadikan semuanya sebagai beban, tapi kalian nikmati semuanya, belajar dengan sungguh-sungguh, mau mengerjakan latihan atau mau mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh guru. Kalau mendapat masalah, ya tentu saja kalian harus berinteraksi dengan teman atau dengan guru-guru yang lain. Kemudian yang terakhir adalah fun. Jadikanlah semua proses pembelajaran itu dengan penuh kesenangan. Jadi lakukanlah dengan rasa senang. Jadi semuanya akan mengalir sehingga tidak menjadi beban. Mudah-mudahan dengan trik seperti ini kalian akan menjadi anak-anak yang sukses nanti. Kemudian yang terakhir adalah penilaian. Ada 3 penilaian yang nanti akan kalian terima dari bapak dan ibu guru kalian. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap ini tidak hanya ketika pada proses belajar, tapi kalian juga akan dinilai sikapnya di luar proses pembelajaran. Dan harus diingat bahwa penilaian sikap ini minimal harus B. Kalau kalian nanti mendapatkan nilai yang lebih kecil dari B atau mendapatkan C, ini akan menyebabkan kalian tidak naik kelas atau kelas 9 tidak lulus. Kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini diberikan melalui penilaian tugas-tugas, kemudian tes yang diberikan oleh guru secara lisan maupun tertulis. Dan yang terakhir di situ ada penilaian keterampilan, di mana nanti bapak dan ibu guru mungkin akan memberikan nilai-nilai keterampilan seperti proyek, ada tugas praktek, atau ada portofolio yang harus kalian buat. Nah itu adalah penilaian-penilaian yang nanti akan kalian dapatkan di SMP.
mudah-mudahan penjelasan Ibu kali ini bisa dipahami. Dan Ibu tidak lupa mengucapkan selamat datang di SMP 1 Purwakarta. Selamat bergabung dengan SMP Negeri 1 Purwakarta. Terima kasih. Thank you very much. See you later.